Kita akan live se... Eh. Oh, aku ingat pukul 10. Pukul 11 ke? Oh, ya Allah. Okey, kita live sekejap saja ya. Sekejap saja. Patutlah kata sampai pukul 10. Aku ingat baru pukul 10. 10.46. Okey, okey, okey. Baru saja live. Ooh, 1.6. Okey, bagi ramai lagi. Ya, sama. Cepat Sarah promote. Okey. Okey, sekarang kita tengah tunggu. Okey, beg kuning. Inner aja lah tu sama pensinam. Ha? Inner. Inner ciput. Okey, kita ada inner, betul ke? Ya, body oil, inner. Oh, okey. Ada tu. Okey. Kita ada inner ciput, lepas tu kita ada inner, kita ada body oil, kita ada cleansing balm. Eh, kita ada body oil, ya, kita ada cleansing balm. Okay, facial wash. Kita ada facial wash. Hai, assalamualaikum orang Brunei, orang Malaysia, orang Singapura, orang Indonesia. Sekejap. Masih cerah ya? Set cerah, okey. Yuja Serum, Ultra sama Suri Mutuana. Okey. Okey, kita ada set cerah. Sekejap kita buka lah bulu mata ni. Ah, barulah okey sikit. Ah, okey. Bau ni. Aku nggak makan gak ada rasa tau. Aku makan gak ada rasa. Tadi. Yo. Gak ada rasa apa? Yes, hari ni kita sangat cantik sebab kita nak kita nak promote. Esok lagi busy. Tadi saya tengok Sarah kat meletup. Ya, yeah, baju tudung one set. Baca ya, yeah. Jerawat saya dah hilang terus. Okey, Sarah SOS Rebalance memang bagus. Ya, yeah, Sarah memang pakai tu sekarang. Produk ni dah terbukti terutama jeragat. Ya, betul. Jeragat, jerawat. Even Sarah pun sendiri dah tunjuk kat korang. Sarah nak buat 7 days challenge. Tapi 5 days saja. 5 days saja dia dapat apa, licinkan saya punya muka. Dah tak nampak kan? Ciput dah sampai. Okay korang, so sekarang dia dekat beg kuning kita. Mestilah hilang sebab pakai Lumiere. Sebab pakai Lumiere. Saya pengguna Tega Retinol dan Yuja. Consistent since last year. Best sangat. Boleh tak, boleh tahu cara pakai ni? Okay, yang Sarah pakai, yang Sarah pakai untuk Sarah punya jerawat. Katakan muka Sarah jerawat teruk sangat. So Sarah pakai Skin Savior Rebalance dengan Sarah pakai Retinol. Lepas tu Sarah cuci muka Sarah dengan Cleansing Balm dan juga Facial Wash Very Very Acne. Yang ini adalah Rebalance ni. Yang ni Sarah pakai every day.
Retinol boleh pakai hari-hari tak? Retinol kalau muka Sarah, Sarah pakai setiap malam. Sarah pakai setiap malam. Eh, nak masukkan tudung tak? Boleh nak masukkan tudung? Ha? Ada balance ni kat sini? Masih ada lagi kan? Ada balance. Nak masukkan? Masukkan semua lah. Sarah, cleansing balm tu function dia sama ke macam double cleanse? Cleansing balm ini digunakan, okay, cleansing balm ni pakai dengan facial wash. Pakai dengan facial wash, itulah yang dinamakan double cleanse. So untuk double cleanse, memang you kena guna, memang you kena guna cleansing balm ni dan juga facial wash. Ha, ni double cleanse. Retinol memang best kan? Yes, retinol memang best. Jadi siapa yang ada jerawat, memang sangat-sangat bagus. Memang sangat-sangat bagus pakai retinol. Saya pakai retinol every night. Sarah cerahkan muka, maksudnya? Oh, nak set cerah ya? Set cerah adalah, ada set cerah. Bandana tak ada ke? Bandana. Ada 70. Aku nak lala sambil makan. Tak nak, aku tak mau. Tak apa, Mak Muni letak kat meja je. Thank you, Mak Muni. Bandana ada. Bandana ada. Yo, hari ni Sarah make up sebab tadi Sarah shooting. Kulit kering, ada tiny bump, jerawat, jeragat, yang mana sesuai. Okey, nanti. Tak boleh masuk sekejap. Yang Sarah pakai set jerawat, yang Sarah pakai untuk jerawat Sarah, Sarah pakai ni tau. Ni. Hai. Sarah pakai ni. Sarah pakai ni. Dan bila Sarah makeup, Sarah akan pakai soothing toner. Sebab soothing toner tu, dia macam setting spray. 5 minit, 5 minit je. Lepas saya makan. Setengah je. Aku sambil tangan tangan ya. You bukan setengah, you tak nampak lah. Ini sebanyak ini bertanda tangan. Hai. Soothing toner tak ada loose ke? Ada. Buat kerja betul Puteri Zara ni. Lepas ni kita kerja apa pula? Ha? Lepas ni kita kerja apa? Banyak tak kamu juga. Apa? Baking. Makan bareng. Kenapa macam tak center? Okey. Apa apa, it's okay. Aku mau tanda tangan. Dah tengah makan belum? Belum. Bila saya tengah busy dan saya stres, saya tak boleh nak makan. Sebanyak ini bukunya ya? Saya akan rasa kenyang je. Tak tahulah. Kepala tak fikir makan. Kami yang tengok pun penat. Ya Allah, mentele saja. Ha? Sarah makan tonik apa? Tak, dia macam ni. Bila dia dah ada momentum kerja, dia dah tak ingat dah. Ini ditanda tangan semua, yuk. Semua ni. Sakit ya? Aku tanda tangan sana juga. Aku suka makan. Cleanser untuk combination skin. Cleanser untuk combination skin dan kulit kusam. Glow. Glow. Okay. Dah masuk tudung eh? Dah masuk tudung eh? Dah. Okay, jom kita tengok tudung apa ada. Hijab Arashi hijab pattern sakura. Okay. Di manakah Arashi hijab pattern sakura? Sekejap ya. Sakura tak ada di sini. Minta tolong.
Sakura kat sana. Itu I letak semua kat sana. Okey, untuk Sakura ni ada dua tau. Ada dua. Okey. Dia macam ni. Uncle-uncle yang pakai spek tengah menulis. Uncle-uncle ganteng sedang menulis. Tapi serah lawa mana ni. Thank you. Okay, sekejap. Sekarang ni kita tengah Sakura hijab pattern Sakura. Banyak habis ya. Ini Sakura mono, ini Sakura queen. Sakura mono. Sarah pakai retainer tak pakai? Every night. Every night Sarah pakai retainer. Okay. Sarah. Sarah kena keluarkan tonik. Saya terus beli 10 botol. Nanti Sarah bagi tahu apakah kekuatan untuk saya tak penat-penat. Kemiskinan. Jadi motivasi. Aku confused lah Ayu. Ada Arashi hijab pattern Sakura. Yang ni yang bunga-bunga eh. Bunga-bunga tu yang ni eh. Yang ni eh. Sakura mono ya. Yang bag nombor berapa ni? Sorry aku confused sikit. Bag nombor 3 tu yang mana satu? Yang ni eh. Sakura mono ya. Oh iyalah betul lah. Sebab tengok gambar macam itu. Yang bawah ciput bandana tu. Itu aja ya? Atau semuanya? Semua pak pun orang ada pesanan semua itu. Oh my god. Okay. Let's go. Monogram kak, yang mono tu nomor 5 kak. Okay. Ini nomor 5 ya? Nomor 5. Mono. Okey. Aku tak tahulah nombor 3 ni apa. Kita skip dululah. Kita skip dulu nombor 5 ya. Okey. Nombor 5 yang mono tu nombor 5. Ya ni eh, kan. Okey. Nombor 5 kita ada tudung ni, okey. Cepat tekan beg kuning sebab hari ni semua orang dapat gaji, kan? Korang janji dengan Sarah semalam, korang kata hari ni korang dapat gaji, korang kata hari ni korang dah kaya. So dah kaya. Okey, boleh tekan beg kuning. Sakura mono baby blue. Besok. Siapa yang kata dengan Sarah semalam eh hari dapat gaji eh? Mungkin Adia dapat gaji kot. Kan? Adia dapat, Adia tak dapat. Ha. Sakura mono baby blue. Yang ini Sakura mono baby blue. Ha, ni. Tekan beg kuning sekarang. Okey, pencen-pencen. Okey. Live ni hanya untuk orang pencen yang dapat gaji. Yang belum dapat, cuci mata. Jadi besok dah tahu dah nak beli apa. Okay, so hari ni untuk mak-mak yang pencen, is your lucky day. Boleh tekan beg kuning sekarang. Sakura mono baby blue. Okay, mak-mak yang pencen tu mak-mak. Tekan beg kuning sekarang mak-mak. Sakura mono baby blue. Ada bank yang dah masuk gaji malam ni. Jadi yang dah masuk gaji, habiskan gaji anda sekarang. Okay, opa dan nenek pakai ni terus nampak muda ya. Sakura mono baby blue. Okay, Sakura mono baby blue ya. Then kita ada Sakura mono violet.
Sakura Mono Violet. Yang ni kita dah pernah ada. Sakura Mono Violet. Siapa yang purple lover kat sini, boleh tekan beg kuning sekarang. Tak larat dah nak cakap. Yang ini violet, yang ini baby blue. Ni baby blue, yang ni violet. Okay. Tak, Sarah takut kena make up. Nanti kadang kotor tudung. Sekejap. Okay, yang ini violet. Aduh, janganlah terkena. Takut aku. Okay. Yang ini violet. Okay. Violet. Okay. Violet. Yang ni violet eh. Tekan beg kuning sekarang korang. Kejap lagi cuci makeup ya. Ada satu helai saja. Ni satu helai, ni satu helai. Yang ini satu helai, yang ini satu helai. So tekan beg kuning sekarang. Yang ni baby blue, yang ini violet. Okay. Tak ada kena mengena. Yang ini sahaja. Bidang 50. Retinol sapu bawah mata boleh tak? Ah, saya tak sapu bawah mata. Terus ada yang double ya? Dah saya ni satu kan? Okay, korang cepat tekan beg kuning. Ha, nanti kita cleansing balm, okay? Kita beg kuning cleansing balm. Dah tekan beg kuning ke korang? Tudung dark blue ada tak? Tudung dark blue. Sekejap. Ada satu ya? Sarah, yang tudung kuning biru belakang tu kot apa? Yang mana? Yang ni ke? Sarah series. Yang ini Sarah series. Yang ni. Yang ni. Ah, ni Sarah series. Cantik tau ni. Serumi. Yang ni satin. Serumi dark blue brown. Yang ada yang ni. Serumi dark blue brown. Thank you Kak Linda. Korang tak ada siapa nak tekan, tak ada siapa nak tekan beg kuning untuk ni ke? Untuk Sakura Mono tak ada? Tak ada? Okay, kita next. Dark blue plain. Semalam ada satu tau. Kau orang dah beli dah. Plain. Ada satu saja. Crown blue ya, berarti. Ah, crown blue. Masih ada emang. Ada satu saja semalam lah. Crown blue. Okay, kita ada satu ni, satu seru ni. Plain tak ada ke? Plain tak banyak. Plain dah banyak. Plain dah banyak. Sold out dah sekejap. Saya masukkan ni ya. Saya masukkan bawal plain. Saya masukkan bawal plain sekarang. Tak ada yang itu. Pashmina. Oh, pashmina ya. Pashmina. Adanya pashmina yang blue. Kalau pashmina nak tak? Dia shawl. Shawl color blue. Nak shawl color blue. Macam ni. Kalau macam yang ni, shawl. Plain yang bawal tak ada. Adanya pashmina. Esok tak shooting ke? Shooting? Jadi kita sekejap saja live. Sampai 11.30 ya. Ha? Ha, sampai 11.30. Bawal plain bila nak restock? Kita tengok dulu macam ni eh. Tak pandai pakai shawl. Eh, senang lah. Masa Sarah pergi Vietnam, Sarah pakai shawl tau. Sarah pakai shawl navy blue ni masa Sarah pergi Vietnam. Cantik tau. Senang sangat nak pakai. Ha? Ha? Enak.
Oh, okey. Sarah ada nak beg kuning Sarah series. Shawl tu cotton ke? Ya, yeah, shawl ni cotton. Sangat-sangat lembut. Kalau Aras itu bajunya cotton. Oh. Okey, sekejap Sarah pergi makan kejap eh. Lagi makan kejap. Hai geng, sama aku dulu ya. Aku tadi ketiduran. Masih ini ya. Aku udah desain semua udah gitu ya. Buka lagi aku sen ya. Parah, sabar parah. Iya banyak buku ya. I'm so sorry. Tadi apa? Nanti lagi sama Kak Sarah ya. Kak Sarah lagi makan dulu. Tadi apa namanya? Mau live. Tapi saya ketiduran gitu, terus Mbak Ayu nggak tega liatin aku tidur, dan aku lihat aku pertama kali tidur nyenyak ya tidur aku ya. Jadi oke, okay. Kalau pakai cleansing balm dan continue produk lama oke kah? Oke aja, nggak ada masalah, pakai aja dulu produk lama. Kita juga masih ada Yuja Gen 2. Oh ini buku buku karangan saya. Ini tentang bisnis, oke? Okay? Ini bukunya ini cuman ada di buku ini tentang buku bisnis. Aku tulis dulu buku ini buku keempat. Buku yang aku udah tulis itu ada 10. Cuman ini limited banget karena udah banyak, udah sisa ini saja. Nah ini nanti orang kalau mau itu nanti sama konsultan kita. Kita tak jual buku di sini. Alright, nanti kalau mau langsung ke tim itu aja, kita aja ke tim kita konsultan mana tuh, ada di TikTok juga. Ya ini buku keempat. Ayo dong, mana nih konsultan? Nanti boleh sama dia, cuma ada berapa? 51 saja, tak ada lagi abis ini. Oke. Okay? Ada di tim kita di TikTok, nanti hubungin aja di sana, aku sambil tanda tangan ya. Oh ya korang, tadi kita mau lanjut apa ya tadi ya? Dia masih ingat nggak sih tadi? Aku sambil tanda tangan ya. Tanda tanganku agak rada-rada sulit. Ini cuma 51 aja, 51 piece. Yang lainnya udah sold out. Sebenarnya juga ada novel, cuman novelnya masih ada nggak ya? Nanti aku cek lagi ya. Gitu. Nanti aku coba cek. Oke. Okay. Ini dulu. Ini kayak gini dalamnya nih. Memang bukunya sangat padat sekali. Ini tentang how build your own empire. Tentang bisnis. Jadi orang kalau mau berbisnis, ini dari pengalaman hidup aku. Aku berbisnis itu, mulai bisnis itu dari hobi, dari kecil. Dulu itu bantuin kakak, itu apa? Jualan komputer tahun 97 kalau nggak salah tuh. Tahun 97 starting bantuin kakak, terus jualan hobi gitu, misalnya kayak jualan ikan. Dan aku suka banget pelihara ikan mas, karena keluarga aku memang suka gitu kan. Berlanjut terus. Jadi bisnis itu ya memang harus dipelajarin. Ada tips and triknya gitu, bagaimana supaya bisnis itu bisa berkembang. Dan ini pure memang dari pengalaman aku, jadi aku seperti expertise yang menulis buku ini. Enak gak telur asinnya? Ini aku sambil ini ya. Di bag kuning kita gak ada buku ini. Jadi korang kalau mau dapat itu sama tim kita. Tolong juga follow mereka, TikTok mereka ya. Follow TikTok mereka. Nanti kalau aku tidak bisa explain tentang Lumiere atau Sarah nggak sempat gitu, korang bisa langsung sama tim kita di TikTok. Alright, gitu muncul dong. Ini, nah
di beg kuning itu ada apa aja yuk? Aku suka banget tulis ini, kalimat ini. Sudah muncul Andi Lo sama Nuda. Mirip ya. Cetak terus prestasi. Ya, cetak terus prestasi. Jadi aku selalu bilang kayak gitu karena hidup itu kan dia punya step level ya dalam hidup ya. Step level dalam hidup. Mungkin kalau kalian ingat, korang pernah duduk di junior high school, terus senior high school, terus di university, terus kerja. Jadi kalau kita ingin sukses itu seperti itu, kita menaiki anak tangga dan kita harus mendapatkan prestasi, do the best gitu. Lakukan apa yang bisa kamu berikan paling terbaik dalam hidupmu gitu. Kalau berhasil melatih diri itu, nanti otak kita itu diajari namanya kecerdasan tentang problem solving. Seperti itu. Jadi itu menjadi sebuah prinsip gitu. Jadi aku tulis di sini cetak terus prestasi. Jadi teman-teman semua, puan-puan, maci, pakci, kakak semuanya gitu. Juga boleh jalan kepada anaknya untuk cetak terus prestasi. Jadi dimanapun berada, apapun tugasnya, cetak terus prestasi. Buat yang terbaik, karena itu akan menjadi sejarah yang indah. Jadi dulu suatu ketika saya pernah kerja juga di sebuah company, dan pada saat itu mungkin dibilang selerinya juga gak besar, tapi alhamdulillah saya sampai sekarang prestasi yang saya cetak sampai detik ini setelah 15 tahun belum ada yang pernah mengalahkan prestasi. Nama saya masih ada di top 1 pada sampai sekarang gitu. Jadi kuliah pun begitu, berikan yang terbaik. Terus apa momen pada saat jadi model, jadi aktor, jadi produser, jadi owner bisnis, jadi CEO, jadi direktur, itu terus cetak terus prestasi supaya kita melihat bahwa ternyata hidup ini sangat berharga ya gitu. Itu pun salah satu bentuk rasa bersyukur kan, menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada kita ya kan, sampai bisa sampai ke posisi ini, punya yayasan, terus yayasannya banyak yang bisa dibuat, bikin sama yang namanya masjid ya di sini ya, pada segala macamnya ya, masjid, terus bantu untuk orang untuk sekolah seperti itu, terus bisa menjadi kayak bapak aku pernah bilang itu menjadi apa ya, kalau di sini sama pipa sama saluran pipe sama jadi saluran buat untuk rezeki orang lain seperti itu. Atau buat vlog. Masalahnya staffku semua lagi sibuk kerjain proyek. Okay, gengs, sambil temenin aku ini, kita ada di bag kuning. Di bag kuning ada apa aja? Di bag nomor 1 ada Yuja Serum. Terus bag nomor 2 kita ada Daily Toner. Daily Toner sama Gentle Toner. Nomor 3 ada Inner Ciput. Inner Ciput. Ciput? Iya. Oke, okay. Pada tahu enggak sih Ciput? Terus banyak. Nomor 4 kita ada Gentle Retinol yang glow. Gentle Retinol yang glow. Nomor 5 ada Skin Sapphire. Hmm. Oke. Okay. Nomor 6 ada Set Cerah. Set Cerah. Set Cerah kan ada? Set Cerah juga ada. Oke. Okay. Korang langsung aja ya. Oh, tahu udah beli pun. Saya masih ada produk bukan lumier, boleh habiskan dan pakai cleansing balm. Cleansing balm boleh pakai apa aja, karena cleansing balm itu dia dari natural, bahannya itu hampir pure, itu hampir 80% itu bahan natural. Jadi I think dia tidak akan memberikan side effect apapun sebenarnya. Oke. Okay. Tak ada yang nak bag kuning Sarah series. Maksudnya nggak ada. Tunggu ya, saya kasih Sarah series. Sarah series karena saya lagi birthday, saya nak kasih diskon 25% ya. Yana tekan 9.
Ceput tuh sakit. Maksudnya ceput tuh sakit. Ceput tuh sakit. Sakit maksudnya dia terlalu ketat gitu. Terlalu ketat. Ya, betul ya. 9999. Oke, sama set jerakat ya. Set bukan sakit. Terus apa dong? Ah? Sorry, aku apa? Gule Ziver, ya. Aku selalu bikin to-do list and bucket list. Dan tak pengen aku tulis, aku buat dalam kehidupan ini. Seperti itu. Oke, okay, Jet Ciput, saya udah pakai beli 3 hari itu best sangat. Oke, okay, thank you so much. Bilangan kecil, apa yang bilangan kecil? Oke, okay, korang, ayo kabarin ya kalau udah ada ya. Mbak Murni, bukunya udah habis, tolong lagi dong. Huh? Ya, Sarah Series. Hah? Sarah, aku mau jual Sarah Series karena pelantan aku kasih diskon 25%. Kamu mau bagi berapa? 10, oke. Okay. 10 piece, oke. Okay. Oke, okay, katanya. Thank you. Lagi, Mbak Murni. Ih, banyak banget di sarang-sarangnya. 20% ya, 10 piece. Terus ya nak set jeragat tadi kan set jeragat langsung aja ya karena udah malam gitu. Ya nak set jeragat diskon 35%. Gimana, enak enggak? Enak kali. Yuk gabung join sini. Aku sambil ya. Ya diskon birthday ya. Ini Mbak Murni masih ada nih. Ini tadi sold out tadi soalnya. Orang pink lucu banget. Nah, set jerawat. Set jerawat, ada gak kamu bikin set jerawat, Cuk? Oke, set jerawat itu boleh pakai Very Berry Acne. Kamu pakai apa kemarin? Very Berry Acne? Ya udah. Pakai Very Berry Acne. Apakah skin savior? Kamu pakai Yuja Serum? Hah? Yuja Serum. Ya, apakah skin savior? Ya sama aja sih, ya sama. Apakah rebalance dengan retinol? Retinol, oke. Pakai kalau retinol dia akan lebih cepat. Atau korang boleh pakai guna 60 second peeling serum. Itu lebih cepat. Lebih cepat. Itu kalau kulit kalian oily, kalau jerawat batu pasti namanya apa jerawat batu? Sama. Jerawat batu, kalau jerawat batu pakai peeling serum. Terus nanti kabar gembira kita akan ada new product serum buat khusus akne. Bisa buat ibu hamil, bisa buat menyusui dan itu merawat sampai ke 28 hari. Keren. Udah jadi. Yang set ada tone cerah, Yuja dan retinol. Oh. Terus kenapa ya udah jadi? Yang jerawat 20%. Saya jerawat korang nak diskon berapa persen? Send buku apa ini? Buku saya send. Ya, buku keempat Karsil itu. Ya, ada yang pernah baca nggak? 20%. Ah? Saya jerawat berapa persen? 40%. Oke, bagi 40%. Berapa buah? Diskon 10. 50 ngarang. 10 ya, aku bagi ya. Cleansing balm ada diskon tak? Hah? Kalau loose tak ada. Kalau yang secara series 20% 10% aja, ya kan? Oke. Okay. Ini buku keempat ini atau ke orang ini kalian cepet follow tim kita ada di TikTok juga, ada Lumiere Malaysia PJ, Lumiere Malaysia PJ, terus ada Lumiere Trusted Seller, terus ada lagi Lumiere Nora Shop. Oke. Okay? Aku udah punya 5 buku karya Arsil. Wow. Siapa tuh? Shimin. Lucu banget namanya, Shimin. Oh, Charish ada lagi. Ada orang tanya, ada apa dekat pipi? Pipi you.
jerawat. Ini berhasil. Tapi yang jerawat sini udah hilang kan? Di sini udah nggak ada. Kemarin ada kan? Waktu sebelumnya yang ini, nih. Korban tinted sunscreen yang gak jelas itu. Vegan baby ada stok ke? Vegan baby ya, dah lama sold out. Vegan baby, oh iya kemarin ini info aja. Kamu udah kasih tau belum? Belum. Ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah satu tim kita yang membuat vegan baby itu kemarin meninggal dunia. Tolong didoakan semoga, setelah didoakan semoga beliau masuk surga, diampuni segala dosa-dosanya dan diampuni diselamatkan dari siksa kuburnya. Oke, jadi mungkin untuk vegan baby akan ada sedikit keterlambatan. Awalnya kita ada di awal Oktober, jadi akan pending sampai di akhir Oktober. Seperti itu. Oke. Oke. Ayo semangat Sarah, nih. Lonceng keberuntungan kamu. Habis je festival ni kita end life. Esok gaji bagi diskaun juga ya. Oh, saya nak tengok kat sini. Untuk kulit kusam set yang mana? Set jerawat boleh. Oke. Empat barang tuh 196 RM ya? Ya betul. Hah? Itu cuma ada 10 ya? Cuma ada 10 ya? Tengok nih. Wow, kamu call pagi. Congratulations. Jaga kesehatan. Okay, mari kita tengok di sini. Okay. Okay, korang cepat tekan beg kuning. Dan payment untuk set jeragat, thank you so much. Ni apa tu? Nak peeling serum. Ada di bag berapa? Sekejap. Langsung aja ya, yuk masukin semua seperti yang tadi. Body oil seduction ada lagi tau. Lepas tu kita ada Yuja. Siapa yang suka Yuja body oil? Udah datang ya? Ni dah masuk. Korang Yuja body oil. Enak banget tu baunya. Yang korang mencari-cari daripada bila ya? Daripada lalu. Bukan. Masa waktu Ramadan tu dah sold out tau. Ramadan tau. Baru sampai part ini yang fragrance. Siapa yang nak body oil Yuja tu dah sampai. Masih banyak bam boleh. Tini bam boleh pakai ultrarista. Kalau you mau pakai ultrarista, tini bam itu kurang pas. You boleh pakai Yuja serum atau skin saver sama Radiance vitamin C. Oke, okay? Radiance vitamin C. Nih, Mbak Murti, tolong. Oke, okay, sama Radiance vitamin C. Berat ya. Oke, okay, korang tekan beg kuning sekarang untuk set jeragat dan juga Sarah series ada apa? Discount. Sekejap, ada discount tau. Set jeragat dah dipinkan. Sisa berapa lagi? Set jeragat. Kulit kering, jerawat, jeragat, dan tini balm sesuai pakai yang mana ya? Kamu korang coba pakai double cleansing karena kalau tini balm itu kan karena apanya namanya ada penumpukan minyak berlebih atau ada tersebutnya pori-pori, gunakan cleansing balm dulu, terus facial washnya itu very berry acne, very berry karena terus untuk menstabilkan kondisi kulitnya korang guna skin saver serum.
Skin Saver Serum, terus guna juga Radiance Vitamin C. Alright. Untuk kulit kusam yang mana, coba korang pakai Sejura atau Sejura Gat itu bisa. Alright. Boleh pakai retinol juga, iya boleh. Guna retinol juga buat tiny bumps, boleh. Bagus sangat, banyak yang udah berhasil tiny bumpsnya hilang karena guna retinol. Oke? Okay? Yes, sampai ada tiny bumps, sampai ada jerawat, sangat bagus pakai retinol. Retinol kita best banget. Saya pakai retinol setiap malam, jerawat saya hilang terus. Jerawat saya terus hilang. Tudung kat belakang ni, yang mana satu? Ada dekat dalam beg kuning. Yang pleated ke? Yang pleated eh? Kalau kulit kusam ada jeragat, pakai sejeragat aja, Puan. Okey, untuk shawl kita ada pleated tau, tapi tinggal color sap putih dah habis. Kita tinggal color brown. Tinggal berapa? Korang cepat pakai tudung. Eh, pakai tudung pula. Cepat tekan beg kuning. Dah tak betul dah. Tak ada beg kuning. Buat khusus di Malaysia aja. Okey, korang cepat. Okey, come on, come on. Body oil tak ada diskaun ke? Boleh nak diskaun ke? Okey, kalau itu. Saya bagi 10% ya. Okey, boleh. Tapi kena cepat-cepat sekarang ya. Habiskan. Dalam masa 2 minit. Sarah ada sejeragat tak? Ada. Ada, tengah pinggan tu. Sudah dipin. Lagi diskaun juga ya? Diskaun berapa persen? Tadi kan 40. 40%. Body oil tu nak bagi diskaun berapa minit? 10. Berapa minit? 6 minit tadi. Okey. Kau 6 ni? Ada memang waktu ya? Adalah, ada waktu. Okey korang, body oil pun kita boleh discount. Tapi berapa minit tadi? 5 minit saja, jadi cepat-cepat tekan. Okey, kita kita pinkan body oil sekarang ya. 5 minit saja. Jadi cepat-cepatlah tekan. Sebab kita ada Yuja body oil, kita ada Seduction, kita ada virgin coconut oil. Apa lagi? Sekejap saya tengok. Oh, saya tadi sudah sempat tinggi soalan tadi hari ini. Apa dia? Tak bisa kalau 10. Oh, sebab pernah buat daripada dulu kan? Ya. Jadi macam mana? Enggak bisa. 1 2 4 lawan stress. Macam mana? Tadi di mana? Ya udah kasih aja lah. 1 2 4. 5 minit. 1 2 4. Ya. Okey. Ya, okey. Jangan waktu 5 menit, 1 menit aja. 1 menit ya. 2 minit lah, 1 menit baru 20%. Nak buka. Baru ha? Nak 20%. Ya, 20% 1 menit. 1 minit tak sempat ke? Ha, sempat. 2 menit ya. 2 menit. 2 minit. Okay. 2 minit lah. Okey, korang standby sekarang ni ya, body oil. Cepat korang. Body oil, nak set jerawat nanti. Sekarang body oil dulu. Sekejap ya, sekejap set jerawat. Kalau nak set jerawat tu, boleh pakai yang set jeragat jugalah. Boleh. Untuk ladies boleh ada apa yang sesuai. Untuk ladies ada Yuja, ada Heritage, ada Seduction tinggal satu, betul ke? Ya, habis kah? Tadi udah live soalan kita. Sumpahlah. Seduction tinggal satu. Ya, Mak Mari. Hah? Tadi udah live kita, Kak. Hah? Tadi udah live kita. Oh. Okey. Okey korang, yang tinggal ada virgin coconut oil. Yang datang Mbak Murni. Virgin coconut oil boleh pakai dekat muka dengan boleh pakai kat rambut. Kat muka dengan kat rambut tau. Pakai ni kalau muka. Boleh pakai dengan gua sha. Namanya lampatik massage. Hah? Okay. Bisa search di TikTok juga banyak gitu. Okay, virgin coconut oil, body oil. Dah ke? Dah. Lepas tu, deep emotion pun ada. Hey, deep emotion pun ada. Aku baru tahulah.
Deep Emotion. Kalau siapa yang suka seduction, boleh ambil Deep Emotion. Deep Emotion tu, dia bau YSL Opium. YSL Opium. Sangat-sangat sedap. Yang itu bau seksi. YSL Opium. Lepas tu bau Yuja. Bau Yuja sangat-sangat refreshing. Sangat-sangat best. Yuja bau refreshing. Dan kita ada Heritage. Dah ke? Cepat add to cart sekarang. Heritage dia bau apa? Heritage dia bau... Heritage bau apa? Heritage itu... Dior Savage. Adalah Dior Savage. Okay. Heritage bau Dior. Siapa nak Dior, ambil Heritage. Mbak Murni. Yes, sekarang dah. Dia dah on now. Jerawat sesuai dengan apa? Sejeragat. Jom, 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 korang jom. Cepat, body oil. Cepat korang, cepat, 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 cepat. Yuja, Deep Emotion, Heritage, Virgin Coconut Oil. Cepat korang. Sejeragat ada cleanser ke? Add on ya, cleansernya. Ini buku apa? Rahasia. Ini buku buku keempat saya. Kurang Yuja. Yuja sangat-sangat Yuja dia bau macam Yuja serum tu. Siapa yang suka bau Yuja serum, dia ambil Yuja body oil. Macam itulah bau dia, sedap sangat. Udah jalan belum ni? Dah, orang tengah beli. Oh, okey. Ah, yang mau tu buku ini, itu ada di TikTok itu Linda Majid. Ada kakak Linda Majid. Nanti korang bisa hubungin kakak Linda Majid ya di TikTok, itu DM aja. Terus the order sejuraga. Thank you so much. Saya baru beli set jeragat. Cara pakai macam mana? Set jeragat yang dua serum, dua toner tu ke? Betul. Hah? Ya. Oh, okey. Yang itu pakai pagi dan malam. Pakai dua toner, pakai dua serum. Ulang, pagi dan malam, pagi dan malam. Setiap hari. Gak apa-apa, di explain lah. Hai, hai. Satu minit lagi. Okey, cepat. Satu minit lagi untuk body oil korang. Cepat grab Yuja body serum. Korang tidak akan menyesal. Memang korang tak akan menyesal Yuja body serum. Yuja body oil. Yuja body oil tu bau dia sebiji Yuja body serum, sebiji Yuja serum dekat muka. Memang best. Lux Harmony tinggal satu saja lagi. Deep Emotion tinggal 8, Selling Funds. Deep Emotion sisa 8? Yo, sisa 8. Kan cuma 1 menit ya? Oh, udah habis. Apa dia? 24 detik. 24 detik lagi? 16. AA belajar, sayang dulu maksudnya? Saya suruh belajar untuk tanda tangan. Entah. 10, 9, 8. Belajar, sayang. Cepat, cepat korang add to cart. 4. 3, 2, 1. Thank you. Kamu mau ajarin okay, saya dah. Mau ajarin saya saing. Saya tak faham pun cakap. Cuba ulang lagi sekali. Deep Emotion 6 tinggal. Selesai. Okay, done. Okay, makanya. Bukan apa kita nak end line. Okay. Sampai selesaiin buku dulu. Katanya mau dikirim besok. Okay. Beli hari-hari ada aja barang sampai. Thank you. Thank you Lumia, skin saya cantik sekarang. Thank you so much. Thank you Lumia, skin saya lawa. Lawa ya? SOS Rebalance itu untuk apa? SOS Rebalance Serum tak ada di kita. Kalau korang nak, boleh langsung
tanya sama tim kita di TikTok. Ada konsultan kita, ada Lumiere Malaysia PJ, Lumiere Nora Sob sama Lumiere Trusted Seller. Oke. Okay? Orang langsung bisa DM mereka di TikTok dan mereka akan bantu explain. Oke. Okay? Secara garis besarnya itu sangat bagus buat untuk kulit sensitif. Itu tuh Lumiere Malaysia.pj tuh. Ah, itu ada tuh. Orang follow ya, jangan lupa follow mereka. Ada juga Lumiere Nora Sob tuh. Nanti boleh minta explain ke konsultan kita. Oke, ya habis buku aja, udah habis ya? Oke. Oke. Pashmina pleated tinggal 9 sahaja. Yang color brown. Ini aslinya di plastik ya. Ini aslinya di plastik, itu plastiknya dibukain tuh. Karena mau minta di sini namanya tanda tangan oleh ini tuh. Sama. Oh, tanda tangan. Tanda tangan jadi kayak gini nih. Tanda kaki. Oh, tanda kaki. Canda dia. Ini kita panggil tanda kaki. Oh ya? Heeh. Uh-uh. Are you sure? Kalau mau bohongin orang gitu. Ini cocok bohongin mungkin anak TK gitu. Nah, kita mau ditipu loh yuk. Ditipu dia. Apalah ada tanda kaki. Kau pikir ini di pantai? Hah? Apalah. Nah, ditipu hidup-hidup. Iya. Iya. Ai bahagia. Dia coba untuk ai bahagia pun. Bila ai dapat kenalkan dia. Enggak, lagi enggak ada yang kena juga, makanya langsung ketahuan. Aduh. Ai tak tahu kenapa ai nak gelak. Nanti dimarin makcik lo di bawah. Apa dia? Dimarin makcik lo di bawah. Apa makcik? Makcik di bawah marah-marah nanti. Aku ketahu pun salah ke? Kena marah juga. Heeh. Mati je lah macam ni. Ini dia pikir tanda tangan, tanda kaki. Okay, korang. Udah habis ya, saya jerangkat ya, udah semua ya? Terus di bag kuning kita tuh ada apa aja sih? Coba kamu jelaskan ya, kamu sambil pakai cleansing balm nih. Kan kamu habis make up tuh, guna nih. Tengok tuh. Kejap, saya tak boleh pakai tudung ni. Saya kena buka tudung kejap. Tunggu ya, nanti dia sambil explain sambil. Pakai ni lah, fitted eh. Kita ada 15 minit lagi ya. 15 minit lagi. Sejeragat ada diskon kah? Ayo. Tadi ada, udah. Bang ajak Yuka Aya dong, couple Malaysia, aku enggak ngerti. Siapa sih Yuka Aya? Yuka Aya siapa sih? Aku juga gak paham. Orang Malaysia gak kenal. Oke, open pores guna apa? Open pores guna Radiance Vitamin C, Skin Savior, sama 3 toner tuh. Jangan lupa double cleansing ya. AA, buku apa tuh? Ini buku saya, buku keempat. Ini buku tentang bisnis. Ya nak, itu boleh langsung hubungin ke konsultan kita karena kita tak jual buku ini, ada di TikTok orangnya. Bagi free tak boleh buku tuh. Tak ada pun bukunya. Buku ini tidak ada. Ini bukunya cuman ada 51 kalau nggak 51 atau 41 lupa. Oke. Jadi
nggak ada lagi udah ini, nanti bukunya dijaga, dibaca dan dijaga karena udah nggak ada lagi, nanti susah banget nyarinya karena cuma sisa itu dari ratusan ribu buku, ya sisa itu aja. Ultradis boleh anjalkan kulit kan? Ah ya, aku sambil sign ini ya bukunya. Macam mana nak dapatkan buku itu? Buku ini langsung ke tim kita di itu, ada di sini di TikTok. Ada, kalian follow aja mereka, nanti DM mereka supaya kalian ini. Alright. Sign mahal tuh. Yeah, thank you. Oke. Kalau tadi untuk open pores, untuk jerawat, kalian boleh guna Skin Savior, terus boleh guna Radiance Vitamin C, terus boleh guna Peeling Serum atau Retinol, boleh pilih salah satunya. Jangan lupa double cleansing ya, double cleansing. Alright. Bila EE datang ke sini, bila hari ini tadi touchdown jam 5 subuh kalau nggak salah. Nih. Oke, saya nak cuci muka. Nah, ini kalau kalian mau kulitnya bersih, kulitnya bagus, kalian mulai dari kulit yang bersih. Nah, kulit yang bersih itu harus guna ini nih, cleansing balm sama facial wash. Facial wash itu ada 3. Ada yang rebalance, ada yang glow, terus ada yang peri-peri acne. Peri-peri ini yang buat jerawat. Yang glow ini buat untuk kulit mencerahkan dan anti aging. Rebalance ini yang untuk kulit sensitif. Jadi korang pilih aja. Oke. Okay. Yang ini Sarah pakai pleated. Pleated ini. Sarah pakai pleated color brown. Tinggal 9 helai saja. 9 helai saja tau. Sekejap, Sarah pinkan. Yang ini dia shawl tau. 9 helai saja tinggal color brown, Sarah habis lah. Ha ni. Pleated ni panjang berapa meter? Aku belum ukur tu, lupa. Coba. Pleated ni susah iron tak? Itu kau usah di iron itu. Ironless, tak payah iron, tak payah iron. Yang ni seramik daripada plastik. Tak perlu iron ya. Kan udah terbentuk, udah jadi. Kalau kulit berminyak pakai cleanser yang mana? Pakai Glow Series. Pakai glow. Okey, nak cuci muka ke? Ya. Boleh tu. Cleansing balm. Dah cantik dah nak cuci muka pula. Pleated tepi pun dia laser cut ke? Ini laser cut kan? Ya. Yang ni pleated tepi pun dia laser cut. Yang ni ironless. Tak perlu iron dia. Macam mana dan bila nak guna vitamin C? Habis cuci muka pakai vitamin C pagi dan malam. Okay, so Sarah nak cuci muka, lepas tu nak pakai vitamin C lah. Semangat. Macam patung hidup Sarah. Ayu Tintin. So pretty Sarah. Sorry. Bila ada orang komen tu, saya rasa nak ketawa. Sorry. Review pleated. Pleated ni ironless. Dia color brown. Yang tinggal color brown saja. Tinggal 9 helai. Sarah dah pinkan tu, korang boleh tekan beg kuning sekarang. Okay, tekan beg kuning sekarang. Okay, jom kita start cuci muka. Wow, 2000 orang yang menonton kita. Cotton ke pleated tu? Cotton ke? Hah? Kenapa dia ketawa? Ayu. Cotton lah. Ni cotton enggak? Cotton. Cotton enggak? Coba mana sih dekatnya semua siapa ini? Ni. Oh iya, cotton ni. Ha. Cotton. Jadi dia berbentuk gitu kan? Ha. Ujung dia ini ya?
kita pun balik kena cuci muka kan. So kita cuci muka lah sekarang. Okay. Okay. Liter ni berapa meter? Dia macam ni eh? Dia macam pashmina ke? Ya. 2 meter. 2 meter panjang. Panjang. Tengok belakang sana ni. Ni 2 meter. Okey, ada spoon dia. Ada spoon. Oh, ada spoon. Oops. Mbak Murni, minta lagi dong. Banyak sangat tak? Aku letak banyak sangat kan? Tak kan? Dah habis. Tak pandai pakai gunung tak? Tak pandai pakai tudung gini. Tak ada berpusing-pusing, tak ada. Sarah pakai, lepas tu pin kat tengah. Lepas tu ikat kat belakang. Dah. Letak kat belakang macam gini je. Lepas tu ikatlah kat belakang tu supaya dia tak bergerak-gerak. Macam tu je. Senang. Okay, jom kita start cuci muka kita. Kenapa yang bermurid? Kayak ada lemnya dia. Tengok belakang, jap. Tu belakang dia. Tak ada diskaun ke Pleated? Tak ada. Sorry. Yang ni Sarah pakai cleansing balm. Sarah pakai cleansing balm. Ya Allah, aku dah macam hantu Cina dah. Aku tak tahu lah nak cakap. Ada kejap. Kenapa dia ketawa? Kenapa dia tak cakap? Aku baru tengok. Kangkat semua loh. Ya, semua Sarah punya. Gila clean simbang kita ya. Ayu tengoklah muka aku macam mana. Tak, dia punya eyeliner. Dia punya eyeliner dengan dia punya apa? Thank you. Dia punya eyeliner dengan dia punya mascara tu kan? Langsung kangkat loh. Macam Suzana dah aku. Eyeliner dia banyak sangat. Eyeliner dia tebal. Kejap. Ini cleansing balm ada di bag nomor berapa? Nomor apa? 17. Nomor 17. Aloi. Sabarlah. Korang kena tekan beg kuning. Jadi nampak sangat berkesan, tahu tak? Yang ni mascara dia, eyeliner dia. Jadi korang kena tekan beg kuning. Kejap. Aku sampai salah tulis. Kejap. Angkat langsung bersih banget lah kulitnya. Gila kangkat banget. Itu foundationnya tebel banget ya. Kangkat lah semua.
aku sendiri tak tahan tengok muka aku. Ini before-nya. Ini jadi kalau korang kalau mau kulitnya bersih, kulit mau kulitnya sehat, mau nggak ada jerawat, mau nggak ada yang kulit berminyak, harus diawali dengan cleansing balm. Nah, jadi yang micellar water atau oil cleanser itu buang aja jauh-jauh, itu tak payah pakai ini. Kalau ini langsung bersih 20 detik. Jadi kalau capek atau apa langsung pakai ini aja. Gila kan kata. Oh. Itu banget sumpah. Ya kan ibu kita lah ai. Malu tau ai kat dalam live. Udah orang lah. Semua tengok. Dah hitam macam ni baru nak bagi tahu. Kan saya lagi sibuk menulis. Juga kaget tadi. Kok ada Susana di sini? Kenapa ada Susana di sini? Apalah ini kan berarti buktinya ini barang apa namanya? Keangkat cepet banget kakaknya. Cepet banget ya, memang kotor banget. Gila itu. Ha, nampak tak berkesan. Aduh. Beda banget sama yang sebelah tuh. Langsung bersih yang kayak kamu sapu. Keangkat semua. Ha, tengok nih. Foundation keangkat, sunscreen keangkat, itu eyeliner, lipstick semua, apalagi cuma eyeliner. Eyeliner tuh susah banget kan? Eyeliner dengan apa? Mascara. Mascara. Susah, ini keangkat semua nih, bersih. Ha, bersih dah kurang. Lipstick semua. Nah. Jadi kalau jerawat Sarah udah hilang, iya jerawatnya udah hilang. Dan kalau pakai guna Lumiere itu, yang brightening glow series itu bonus tampak muda. Jadi ada anti-aging-nya, beneran. Gitu. Sama kan tuh coba. Oke, tutup filter coba. Ada filter ke? Tak ada tu. Dia filter dekat ni, dia filter dekat lips, dia. Ha. Dia automatically. Kayak filter dari handphone deh. Karena dia kayak adjust cahaya gitu. Dekat sikit lah. Tolong dekatkan sikit kejap. Jerawat dah hilang. Yang ni, phone ni ha. Yang ada ni. Dah, muka aku dah hitam dah semua dah. Langsung hilang, bersih banget. Kangkat semua. Ha. Kejap, saya pakai air lah. Tak sanggup aku tengok muka aku. Ni, facial washnya ni. Kau pakai beri-beri, boleh. Kau boleh jerawatan. Kalau saya pakai sekarang boleh tak? Boleh. Tapi saya tak cuci lagi. Enggak boleh, langsung. Boleh kan? Boleh. Langsung gunanya dari sini, mukanya. Baru satu kali cuci boleh. Tapi lebih bagus kalau kamu cuci muka dulu bersih, baru pakai pakai ini. Oke. Apalah yang nak pakai dulu? Lebih bagus cuci dulu, baru. Aduh. Bentar ya. Ya. Sampai di Malaysia. Ini aku sambil sengit buku-buku kalian ya. Nih, yang udah pesan aku sengit buku kalian. Aku usahakan malam ini selesai semuanya. Ini buku tentang bisnis sudah. Ini buku keempat yang aku tulis, aku sambil sengin. Orang di back kuning. Sehat ke? Lama tak dengar ya, alhamdulillah sehat. Jam 12 bank tutup ya? Oke, sudah sedikit lagi nih. Habis ini kita end live ya. Ayo, ini dong. Tada. Cok. Coba cek lagi. Cok, jerawat Sarah dah hilang. Lepas tu Sarah pakai Very Very Acne. Ini dari itu Sarah, dari buah beri. Buah beri? Ya, buah beri. Jadi dia acidnya diambil dari buah beri. Jadi dia natural ingredients dari buah-buah beri gitu. Dia bagus sangat untuk menghilangkan jerawat gitu. Hari tu ada jerawat kat sini, toing. Dia dah kurang, dia dah kecil.
akhirnya pakai lagi. Enggak usah di dia enggak usah di ini di check. Body oil yang 60 mili on process ya. Enggak pakai air. Facial oil tak perlu di shake dulu kah sebelum guna, Bibi? Gak perlu. Gak perlu di shake. Langsung guna aja. Shake. Mau di harus di shake juga boleh. Oh sama aja sih sebenarnya. Oh gitu. Oh ya boleh di shake boleh enggak. Tapi katanya Mbak Yu harus di shake. Seharusnya sih enggak. Gitu. Hai. I am Brunei. Hello. Saya pun suka shake nggak apa-apa. Hah? Apa? Apa? Bersih ya. Bersih sangat langsung. Tisu, coy, tisu, bambang nih. Terus habis itu kamu kalau malam, kamu pakai ini skin saver sama perfect. Ini aja sama vitamin C. Ini. Perasaan ini punya aku deh, vitamin C aku. Mau pakai toner gak? Biar cepet. Brightening exfoliating toner nih. Oke, jap. Ini jerawat saya. Jerawat saya dah kurang. Nih, pakai brightening biar jerawatnya cepet hilang. Lepas tu, dek. Ya. Jerawat hilang lah. Hilanglah kau. Hilang itu. Jerawat paling lama kalau pakai Lumiere itu 28 hari. Sampai gak ada bekasnya. Oh. Yang bekas hitam semua hilang. 28 hari bekasnya hilang. Tangan Sarah. Tangan Sarah kecil. Tangan ni kurus ke? Gak tahu. Dia tengok kurus tak? Hah? Dia tengok kurus tak? Kurus ke tak? Cukup lah. Okay. Ah, udah pakai kan? Udah ngeresap belum? Udah ngeresap. Terus pakai ini, skin saver nih. Sorry, nih. Kalau skin saver itu, kalian guna itu cuman satu aja. Ini walaupun dia 15 mili, tapi nggak boleh guna banyak karena dia sudah powerful. Coba mana? Jadi jangan tuk. Jangan satu kali aja coba mana? Nah, soalnya kalau pakai ini skincare di sini nih. Nah. Udah. Sedikit aja. Nah. Terus disapu. Cukup satu muka itu. Nah. Jadi ini bisa dipakai selama sebulan. Nah kan karena dia emulsi dia langsung langsung nyerap dan bikin moist, nggak bikin kulit kering. Walaupun dia brightening, bonusnya anti aging. Itu skin saver serum ada di bag nomor berapa? Ini jerawat saya hari tu. Nanti hilang itu. Ini jerawat saya hari tu. Pakai banyak silap lah. Ya tak perlu pakai banyak. Sikit saja. Nih, kamu mau hilangkan eye bag, pakai ini Radiance Vitamin C. Ini Radiance Vitamin C. Nih. Dari sih. Bentar bawa mata. What happened? Okay. Sorry, oh. Pregnant mom boleh gunakan? Boleh. Dah habis belum, say? Belum. Ah, taruh di bawah mata sebelum tidur. Sensitive skin boleh pakai ke? Boleh. Skin saver sama vitamin C boleh all skin type.
Sebab tadi kita, eye bag kita teruk sangat. Korang nampak tadi eye bag Sarah hitam satu mata tu. Itu obatnya vitamin C. Yang hitam tadi tu lah eye bag. Yang hitam ni tu tadi tu tu eye bag saya. Dengan dark zircon saya, ha, dah tak ada dah. Ha. Ni. Saya lah pemenang eye bag tadi tu. Ni weightless. Ini weightless moisturizer gel. Boleh guna pagi, boleh guna malam. Ini dari steam cell mangrove sama white jelly mushroom. Jadi gelnya itu, you rasa tak gel? Rasa. Nah, itu dari mushroom, white mushroom. Oke. Okay. Snow white. Nah. Enak kan? Terus yang biru-biru itu dari steam cell mangrove. Nanti. Jadi dia moist. Kalau yang banyak kerutan, wrinkles, kalau malam gunanya Sleepy Max, jangan guna ini. Ini buat pagi. Tapi kalau yang banyak kerutan, gunanya Sleepy Max. Karena Sleepy Max-nya tak ada di sini. Ini sebenarnya ada spatulanya ya. Nih, Sarah tak guna. Oke, tadi ada orang tanya macam nak buat labuh. Saya tak berapa lah pandai sangat kan nak buat macam mana. Tapi saya cubalah ya. Saya cuba tau. Sekejap. Di Brunei mana boleh dapatkan produk Lumiere? Buku ini kita tak jual. Buku ini cuma ada di tim kita, konsultan. Kalian boleh langsung itu, sekalian follow yang mereka Lumiere Malaysia dan PJ. Ada di Kakak Linda juga itu. Yang ini kalau labuh. Panjangnya 2 meter itu. Dah pukul 12. Oke, okay, last sini, last one. Ada yang masih mau tanya, besok live enggak? Besok depends, I habis shooting ke berapa. Kalau ini hari cepat banget habisnya. Sebab I ada meletup tadi. Oh, gitu. Jadi dari tadi habis meletup itu? Terus ke sini lah. Oh, saya kira meledak. It's not funny. Menyalah bosku. Gimana, bagus, enak gak pakai kan? Itu lengket gak? Ini tak lengket sama sekali. Bayangkan banyak pakai macam ini, tak lengket tapi kulit itu moist. Tadi siapa yang tanya yang nak buat labuh? So boleh buat labuh macam ni. Boleh buat labuh begini. Ini enggak ada lagi ya. Yang ni last. Berapa helai tadi? Sekejap check. Tadi ada 9 helai tau. Mbak Murni. Kan. Thank you so much. Semuanya aku dah tanda tangan 50. Aku tinggal 7. Ada 51 udah kan semua kan? Berat sangat nih. Selamat belajar, selamat membaca bukunya. Esok live. Kamu tanda tangan satu di sini. Mana lah? Cobanya satu sini tanda tangan. Tanda yang kecil saja. Enggak jangan, enggak kelihatan nanti. Yang benar lah. Yang kecil. Jangan bukunya orang kan. Nah. Oh gitu. Oke. Okay. Tanda tangan kecil. Yang dapat nanti tanda tangan kecil itu buku berarti. Nah. Oke. Okay. Bye. Ya, yeah, Sarah pakai warna brown. Yang ni yang tinggal warna brown saja, pleated shawl ni. Yang ini Rebalance SOS. Ada banyak tadi yang tanya. Ini buat kulit sensitif, super sensitif. Dia dari blue copper peptide, terus dari ceramide, terus dia untuk kulit sensitif dan sebagai anti aging yang bagus. Oke, ini korang boleh dapat di tim kita di TikTok. Kita ada di tim konsultan di TikTok. Oke, korang semuanya, bye bye. Thank you so much. Selamat istirahat. Good night. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye bye semuanya. Ya. Yeah. Bye bye. Selamat istirahat. Jangan lupa baca doa. Oke. Okay?
Bye, see you. Thank you semua yang udah belanja hari ini. See you tomorrow. Ya, besok kita bikin open class. Sorry hari ini capek sangat rasanya. Aku dari Korea, Korea ke Singapura, Singapura ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia. Lumayan perjalanan yang panjang. Oke? Okay? Good night. Bye-bye. Assalamualaikum, Sarah. Iya, dah lah. Bye.